Ini orang Jawa. Ini orang Lampung. Mereka adalah beberapa dari ribuan suku yang ada di Indonesia. Batak, Minang, Dayak, Sunda, Bugis, Bali, Cina, Ambon, Sasak, Betawi, dan banyak lagi. Di tempatku kami tidak pernah membedakan seseorang dari sukunya. Kami semua sama. Demikian juga aku. Aku Indonesia. Itu yang kukira sampai aku tiba di sini. Namaku Oki. Aku berasal dari kota pelabuhan di ujung timur Papua. Dan sama seperti ribuan pendatang dari berbagai daerah lain di kota ini, sebuah kota yang dikenal sebagai kota pelajar di Indonesia. Aku datang untuk belajar. Di sini aku bertemu dengan berbagai etnis dari berbagai wilayah di penjuru negeri ini. Kukira dengan kemari, aku akan benar-benar merasa menjadi bagian dari masyarakat yang beragam. Aku tampil sebagaimana orang-orang pada umumnya, berbicara bahasa yang sama, menjalani keseharian di ruang yang sama, dan berbagi cita-cita kebaikan yang sama. Namun, disinilah aku menemukan diriku menjadi seorang Papua. Disinilah aku merasa seolah bukan bagian dari Indonesia. Aku tidak mengerti bagaimana ini terjadi. Di tempatku kami memiliki banyak suku, banyak etnis. Aku dari pesisir. Ada juga kami yang dari pedalaman dan pegunungan. Papua teramat luas, dan kami tidak pernah menyebut diri kami Papua. Namun, di kota pelajar ini aku belajar, di sini kami semua sama. Kami jatuh ke dalam kategori yang sama, orang Papua. Sekelompok orang pembuat onar, pembuat masalah, sekelompok orang yang terlihat mengerikan, sekelompok orang yang berbeda, sekelompok orang yang ditakuti. Apakah kami Papua hanya karena kami lebih gelap? Apakah kami Papua karena kami berambut ikal? Tapi, apa salahnya dengan lahir di Papua, berkulit gelap, dan berambut ikal? Menjadi Papua di sini membuat aku merasakan tentang sulitnya mendapatkan tempat tinggal sebagai perantau, serta sedihnya dipandang dan diperlakukan berbeda. Namun bagaimanapun juga aku di sini. Mungkin benar aku Papua, tapi aku selalu berusaha percaya bahwa aku Indonesia. Setidaknya, itulah yang aku berusaha percaya. Inilah aku, seseorang dengan masalah stigma dan identitas. Lalu bagaimana dengan dunia? Akankah aku diterima sebagai masyarakat dunia? Aku sama dengan kalian, siapapun kalian. Aku Oki. Aku Indonesia, warga dunia. Aku Oki, dan aku juga manusia.